Ya, informasi tambahan kepada sahabat Lugas TV bahwa inilah kondisi terkini lagi nih. Kita mengambil posisi video ini berada di gangway, tidak jauh dari keluar pintu tol gate, ya. Tidak jauh keluar dari pintu tol gate. Inilah posisi pintu tol gate, yaitu pembayaran ataupun cek daripada tiket, ya, pengguna jasa pemudik dicek di saat di gold tol gate ini yang berjumlah kurang lebih ada 7, ya, 7 8, ya, berjumlah 8. Bahkan pihak daripada ASDP selaku operator pelabuhan menambahkan toll gate, ya, gerbang toll gate tambahan ada kurang lebih 8 juga, ya, luar biasa, ya. Namun ini kondisi pagi hari ini sekitar pukul 8 pagi, ya, tepatnya ini mau menuju ke dermaga 3, 2, atau 1. Bahkan juga bisa ke dermaga eksekutif, ya, sepertinya di Pelabuhan Merak, ya. Di sini kami mau sampaikan, diperkirakan tadi subuh antrian sudah dimulai. Nah, ini batas antrian, lalu ini masuk ke ruang parkir kantong yang akan menunggu kedatangan kapal yang akan melayani pelayanan, khususnya ini dermaga 5 dan dermaga 4, ya. Salam sehat, semoga para pemudik, masyarakat, pengguna jasa selalu menjaga kesehatan dan tentunya berhati-hati dan sampai ke tujuan, bertemu dengan keluarga dengan sukacita dan selamat.